Mendekati pilkada serentak pada tanggal 27 Juni mendatang di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 1 Haji Ahmad Dawami dan Hari Wuryadi atau yang lebih dikenal dengan pasangan Berkah mengadakan sayembara dengan total hadiah 100 juta rupiah bagi masyarakat Madiun yang berani melaporkan politik uang dalam Pilbup Madiun 2018 ke Panwaslu. Sayembara tersebut merupakan bukti komitmen dari pasangan nomor urut 1 dalam mematuhi aturan yang telah disepakati bersama seluruh paslon bupati dan wakil bupati baik nomor urut 2 dan 3. Reward total 100 juta itu akan diberikan kepada perorangan maupun kelompok. Masing-masing mendapat 5 juta rupiah bagi yang berani melaporkan adanya praktek politik uang dalam Pilbup Madiun 2018. Reward itu juga berlaku bagi warga yang menerima uang politik dan melaporkan pemberinya ke pihak yang berwajib. Alasan tim pemenangan kampanye Berkah ini mengadakan sayembara ini adalah sebagai bentuk pembelajaran agar pilkada khususnya di Madiun ini bersih dari praktek money politik. Dalam rangka menindaklanjuti komitmen serius kita dalam rangka menjalankan ketentuan Undang-Undang nomor 10, Pasal 178A, dan dalam rangka menindaklanjuti komitmen bersama yang sudah kami teken bersama semua paslon dan semua tim pada tanggal 18 Februari di Alun-Alun Caruban dalam rangka kampanye damai, di situ kita sudah menekan salah satu di antara yang tidak akan melakukan money politik. Untuk itu, siapapun yang bisa melakukan tangkap tangan pelaku penerima bisa kami kasih kompensasi senilai 5 juta untuk pelaku ya, untuk yang melakukan tangkap tangan. Bagi masyarakat penerima yang mereka menerima mau melaporkan, kita kasih kompensasi yang sama. Jadi ada dua poin di sini. Penerima mau melaporkan atau sekelompok orang mau menangkap pelaku kejahatan pemilu ini, kita kasih kompensasi 5 juta. Dari informasi yang diterima, saat ini tim anti money politik dari KPK sudah berada di Kabupaten Madiun dengan dibantu oleh tim anti politik uang dari Polda Jawa Timur dan Polres Madiun. Mereka semua bertugas untuk mewujudkan pilkada Madiun agar bersih dari praktek politik uang. Dari Madiun, Jawa Timur, tim liputan Nganjuk TV melaporkan.